Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Royko Octavian Roring, MSI IPU ASEAN. Sejahtera bagi kita sekalian seluruh. Ramai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Pendeta, yang kami hormati rekan-rekan pengurus wilayah, yang kami hormati rekan-rekan pengurus dari 9 cabang yang baru saja dilantik, baik ketua dan seluruh pengurus, undangan hadirin serta insan pers yang kami hormati. Sebagai umat yang beriman, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan oleh tuntunannya. Hari ini boleh dilaksanakan pelantikan untuk 9 cabang yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Sudah didahului dengan pelantikan 4 cabang pada beberapa hari yang lalu. Artinya dari 15 kabupaten kota yang ada, sudah 13 cabang yang dilantik. Nah, tentu kita berharap 2 cabang menyusul. Oleh karena berakhirnya masa kepengurusan dari masing-masing cabang. Wilayah juga tidak dalam waktu yang lama, mungkin tinggal 1 tahunan lebih masa kepengurusan kami juga sesuai periode akan berakhir. Rekan-rekan sekalian, profesi insinyur atau profesi kita dari masa ke masa itu betul-betul meningkat terus. Artinya kebutuhan terhadap profesi keinsinyuran ini betul-betul makin meningkat. Tanpa peran dari para insinyur, kemajuan satu negara itu pasti tidak terjadi. Kebutuhan insinyur setiap tahun makin meningkat. Dan hal ini juga ditunjang dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengharuskan peran para insinyur ini betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya. Aturan-aturan kita kalau sebelum-sebelumnya itu ya artinya makin kesini makin jelas peran kita, makin jelas penghargaan terhadap seorang yang berprofesi insinyur. Artinya kalau dokter boleh buka praktek, insinyur juga sesungguhnya sudah demikian mungkin ke depan, tapi tentu dalam bidang masing-masing. Dalam rangka itulah maka pengurus pusat berusaha melaksanakan konsolidasi organisasi secara menyeluruh, konsolidasi keanggotaan secara menyeluruh. Ini sangat penting. Yang saya tahu ketika kita dipaktif, belum ada pengurus wilayah, baru ada satu pengurus cabang, yaitu cabang Menara. Gitu. Dia yang paling seniornya Pak Oli.
baru selanjutnya secara bertahap akhirnya dibentuklah pengurus wilayah minimal 3 cabang itu kalau masalah. Dan kita mulai dari cabang Manado yang mengawali dan setelah menjadi wilayah itu termasuk cabang dan wilayah yang paling aktif mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan dari organisasi kita di pusat, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri jarang kita absen, hampir tidak pernah absen. Satu dari wilayah yang sudah pernah melaksanakan Kongres PI, belum banyak, ini sudah ada Sumatera Barat dan kita. Sebelumnya duluan, jadi kita yang dulu. Artinya bahwa kita wilayah Sulawesi Utara dengan cabang-cabang yang ada sangat diperhitungkan juga dalam konteks di pusat. Banyak insinyur-insinyur kita yang belum terdata. Banyak juga sarjana-sarjana teknik kita yang belum menyadari pentingnya menjadi anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Dulu ketika kita selesai, kita senior-senior langsung memegang gelar insinyur. Tapi selanjutnya tidak lagi demikian. Kita pun yang awalnya sudah insinyur harus juga mengganti atau mengikuti aturan-aturan yang baru untuk menjadi seorang insinyur, baik insinyur fungsional, baik secara berjenjang tetapi juga dalam registrasi sebagai seorang insinyur yang kita kenal dengan istri STRI, ya, surat tanda registrasi insinyur dengan kita punya nomor. Jadi inilah yang tentunya dibutuhkan peran dari organisasi. Kenapa ada aturan juga yang baru keluar bahwa kalau yang sebelum-sebelumnya kita dalam kongres, kalau namanya sudah cabang yang sudah dilantik sudah punya hak suara, tetapi makin kesini itu makin diatur. Ada minimal anggota aktif yang ditentukan untuk bisa mendapatkan hak suara ketika pemilihan pimpinan di pusat. Jadi demikian, saya memohon atau memintakan rekan-rekan sekalian yang mau dilantik, inventarisir saudara-saudara kita yang ada di wilayah masing-masing untuk mendaftar dan menjadi anggota aktif. Bukan hanya mendaftar, tapi betul-betul menjadi anggota aktif. Manfaat dari seorang anggota aktif itu sangat dirasakan ke depan. Mungkin saat ini merasa tidak guna. Jadi demikian. Jadi kami mohon dengan dilantiknya pengurus yang baru untuk konsolidasi internal dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas dari anggota yang ada. Kegiatan-kegiatan kita seperti yang saya sudah uraikan di awal, sangat dibutuhkan kehadiran kita dalam berbagai kegiatan-kegiatan dalam profesi sebagai seorang insinyur sesuai bidang masing-masing. Demikian juga untuk sosialisasi dari Undang-Undang Nomor 11 2014.
di undang-undang 17 tahun, tapi belum tersosialisasi dengan baik. Turunan-turunannya juga masih, ya, peraturan-peraturan pemerintah dan lain-lain masih juga sementara dilengkapi. Contoh yang saya sampaikan tadi, surat tanda registrasi insinyur. Baru tentu kita supaya organisasi cabang jalin koordinasi dengan instansi-instansi terkait, termasuk juga dengan profesi-profesi lainnya yang saling menopang. Menyangkut tadi ART, saya kira ini juga perlu kita dalami. Tadi yang saya sudah sampaikan, minimal 10, minimal 15, itu sesuai ART. Demikian juga dalam waktu dekat ini, di bulan Desember ini, di Kongres ke-22 itu akan dilaksanakan mulai tanggal 16 sampai 18 Desember dalam rangka memilih pengurus yang baru. Uniknya kita PI kan yang dipilih adalah wakil ketua umum yang dengan sendirinya akan mendampingi ketua umum dan pengurus yang ada dalam rangka penyesuaian 3 tahun, 4 tahun, masih 3 sekarang. Ya. Dan selanjutnya otomatis menjadi ketua. Jadi waktu wakil ketua umum itu waktu penyesuaian untuk menerima mandat estafet. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan, kita rasanya diizinkan untuk hadir, ya, semua wilayah, ya, wilayah yang sudah dilantik diizinkan atau diundang untuk hadir, tapi baru 2 cabang yang punya hak suara. Artinya ini masih bersifat peninjau, ya. Tapi peninjau resmi karena supaya hanya itu mari kita maksimalkan minimal ada 25 aktif untuk kita punya suara. Yang berkembang saat ini untuk calon wakil ketua umum ada 6 yang sudah memenuhi syarat. Tapi tentu nanti kita bicarakan melihat perkembangan yang ada. Saya berharap kita di Sulawesi Utara menyepakati bahwa calon, 1 dari 6 calon yang sudah resmi sebagai kandidat wakil ketua umum. Saya kira itu yang boleh kami sampaikan. Semoga tugas dan tanggung jawab yang kita laksanakan dalam organisasi tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab utama kita sesuai profesi masing-masing, tetapi saling menunjang, saling mengisi sebagaimana memang apa yang sudah kita dambakan dari sejak kita memasuki bangku universitas, di mana memang kita sudah memberi diri sebagai calon-calon insinyur yang pada akhirnya kita selesai dari universitas, nah, tentu berprofesi sebagai insinyur, tapi juga sesuai dengan profesi masing-masing. Ada yang dosen, ada yang pegawai pemerintah lainnya, ada yang memang terjun di lapangan langsung dan lain-lain, tapi itu semua tentu saling menopang, saling melengkapi. Banyak selamat pada 9
cabang yang baru dilantik. Selamat juga pada 4 cabang yang sudah dilantik oleh Sekretaris PI Wilayah beberapa hari yang lalu oleh kami berhalangan. Dan memang pas juga hari ini ketika dimintakan, karena ini juga adalah hari terakhir harus dilantik. Ini di tengah-tengah kesibukan kami dan makanya tidak dilaksanakan di wilayah Manado dan sekitarnya. Kami memintakan kesediaan dari rekan-rekan sekalian untuk hadir di tempat untuk bisa dilantik di sini karena memang berbagai kesibukan dari pagi hingga saat ini dan selanjutnya juga masih akan ada kesibukan lainnya dari saya tentu selaku ketua yang oleh berkat Tuhan sebagai Bupati Kabupaten Banyumas. Saya kira demikian, banyak selamat, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Satyo. Shalom. Terima kasih.